Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana cara kita bisa mengaktifkan fitur swipe up Instagram tanpa harus menunggu 10.000 followers. Yang kita tahu, untuk mengaktifkan fitur ini kita harus memiliki 10.000 followers. Sedangkan bagaimana cara akun kecil kita untuk mengaktifkan fitur ini tanpa followers yang begitu banyak itu? Sedangkan fitur ini itu sangat bermanfaat bagi kita yang ingin mempromotkan sebuah toko online kita atau YouTube kita atau mungkin bisnis-bisnis blogspot kita. Jadi simak video berikut ini agar kalian paham. Sebelum memulai videonya, tentunya saya harapkan keikhlasan kalian untuk mengklik tombol subscribe dan like. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Berikut videonya, simak baik-baik. Oke, kita sudah kembali di layar Android kita. Saatnya kita memulai tutorialnya. Pertama, kalian klik link atau link apapun, link YouTube atau link toko online, terserah. Kalian copy dulu linknya. Contohkan di sini link YouTube. Sebagai contoh, video satu ini linknya saya copy. Setelah di copy, kalian ke Instagram. Baik, ini Instagram saya, silahkan di follow. Jika ada pertanyaan silahkan ke direct message. Lanjut ke tutorialnya. Pertama, kalian harus mempunyai video, membuat video durasi 1 menit. Lalu kalian upload ke IGTV. Jika kalian sudah cara menguploadnya seperti ini, kalian bikin videonya dulu minimal 1 menit, lalu ke short ke IGTV, upload sini. Sebagai contoh, ini satu videonya. Selanjutnya kasih judul. Judulnya bagus itu seperti ini. Klik di sini. Ini keterangannya, kalian isi link tadi, link YouTube itu. Setelah itu posting. Setelah diposting, posting sampai selesai. Maaf, di sini agak berisik, ada orang-orang gila itu naik motor. Setelah kalian memposting video, kalian bisa membuka story, membuat story baru. Saya contohkan story-nya, boleh gambar atau video. Ini saya contohkan video ya. Video baru tutorial Instagram, silakan swipe up. Baik, kalau sudah memiliki video seperti ini, di sini akan muncul tanda rantai. Akan muncul tanda rantai di sini. Klik. Di sini akan ada IGTV kalian. Masih merefresh tadi karena sinyal saya sulit mungkin. Nah, di sini klik plus. Sinyalnya kurang bersahabat, mohon maaf. Ditunggu saja. 2 hours later.
Untuk mengaktifkan fitur ini, biasanya itu kalian harus menunggu 10.000 subscriber. Oh, maksud saya follower. Kalau sudah 10.000 followers, nanti kalian tidak perlu menggunakan IGTV. Nah, ini untuk mengakali supaya kita dapat mengaktifkan fitur ini tanpa menunggu subscriber kita berpuluh-puluh ribu. Jadi, gunakan tutorial ini. Gunakan yang bijak. Jangan dibuat aneh-aneh. Maaf, ini sinyal saya agak susah, jadi saya ganti jaringan dulu. Iya, lumayan buat nambah durasi. Jangan di skip ya. Banyak yang komen itu tutorial saya terlalu kaku. Iya, saya pembawanya masih belajar jadi seperti ini. Nah, oke. Okay. Ini dia. Jadi contohnya seperti ini, nah, kalian klik saja seperti ini. Itu langsung sudah terhubung. Selanjutnya kita cari stikernya supaya lebih menarik. Ketik di sini, dicari, tulis swipe up. Ini kita ambil aja yang ini karena sudah. Terserah kalian mau pilih yang mana. Nah seperti ini. Setelah itu kirim ke cerita. Oke. Ya, masih ngirim. Ini sangat easy dan keren sekali. Jadi kalian harus bisa, harus mencobanya. Masih ngirim. Jika kalian suka, saya harapkan partisipasinya, keikhlasannya untuk subscribe dan like dan share agar teman-teman kalian tahu bagaimana sih mengaktifkan swipe up Instagram. Ini sangat berguna sekali bagi kalian yang mempunyai toko online. Cantumkan linknya atau kalian sebagai konten kreator. Tapi follower Anda mulai dikit. Jadi gunakan ini untuk sebagai media promosi. Baik, sudah selesai menguploadnya. Untuk tampilannya seperti apa, nanti akun teman kalian melihat tampilan seperti apa, saya tunjukkan. Saya gunakan akun kedua saya di sini. Ini akun kedua saya. Kalian boleh follow-nya juga. Pokoknya setiap DM atau apapun pertanyaan ke saya, pasti saya jawab. Baik, penampaknya seperti ini. Sinyal saya memang, aduh. Bisa ya? Mau langsung sebentar. Sebentar. Harusnya bisa ini. Iya, seperti ini. Harusnya bisa. Saya cek lagi, maaf. Video baru tuh. Sudah kan? Video baru tutorial Instagram silakan swipe up. Tampilan seperti ini. Tinggal swipe up langsung ke video tadi. Tinggal swipe up langsung ke video tadi. Ke video ini. Di sini klik di sini. Di sini auto linknya, linknya ada di sini, jadi silakan klik.
seperti itu. Jadi seperti ini tutorial dari saya. Maaf durasi agak panjang soalnya tadi terjadi human error. Maaf jika kata-kata saya kurang berkenan di Anda. Jika kurang jelas silakan komen atau DM. Hubungi saya pasti saya jawab. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikut itu adalah video yang dapat saya bagikan. Saya harap kalian bisa mengerti, kalian bisa paham, dan kalian bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.